Hello, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So hari ni aku nak tukar punya rantai sprocket satu set. So tengoklah rantai aku ni tajam. Takkan habis lah. Aku nak tukar satu set. Sebelum ni aku pakai set 48 ori standard sprocket 4. So aku nak tukar satu mata 43. And then aku akan pakai sprocket O-ring jenis 415. So ni aku punya sprocket baru, rantai baru 415. O-ring jenis RK takkan saya bocin. Ni O-ring. Then aku akan pakai sprocket 43 SSS steel. Sprocket depan aku akan pakai 15 standard. Ni SSS juga. So kalau korang berminat atau kamera tu, nanti aku akan letak kat description. So korang boleh refer dekat situ lah. So sebelum tu bagi aku buka dulu sprocket ni sekali. Tunjukkan macam mana. Okay. So ini aku nak bagi tahu yang hub yang aku pakai ni dia bukan yang asalnya ori RS nya. So yang ini dia punya hub daripada Rapido tu sendiri. So dia just satu set sekali dengan rim. Dan aku akan pakai sprocket 43 415. Thank you.
punya aku dah siap pasang punya rantai dekat satu dinding uring dengan sprocket pakai tiga depan 15. So untuk minor, kalau korang nak jaga rantai, tak nak bagi macam mercik ke guna lead kan, so aku sarankan korang guna yang ni manual. So setakat yang aku pakai manual ni memang tak ada mercik kat rim bersih, so tak ada masalah untuk mercik. Sebelum aku habiskan video ni, aku harap korang dapat support channel aku, jangan subscribe, like dan komen. Aku jumpa nanti untuk next video, ok. Assalamualaikum.